Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, sebelum lanjut silakan subscribe channel yang mantap ini kawan. Malam ini malam Jumat. MPS tamunya dari jauh, satu keluarga satu mobil ya. Datang ke sini tujuannya, beliau-beliaunya semua adalah ingin menjadi pedagang emas. Simak perjalanannya. Baik saudara-saudaraku semuanya, di sini sudah terbentuk distributor emas koin peta di kecamatan Airgelis. Haurgelis di Indramayu ya. Nah, ini sudah datang. Jadi saudaraku yang sering bertanya warga Indramayu, sementara sudah ada distributor baru satu ya di Indramayu. Nanti saya taruh nomor WA-nya di sini. Jadi warga Indramayu yang mau beli lagi tidak perlu jauh-jauh lagi ke sini karena di Indramayu sudah ada. Malam ini sudah jadi distributor. Ya, ini malam Jumat ya. Malam Jumat. Malam Jumat ya. Jadi beliau datang ke sini jauh-jauh dari Indramayu datang sambil melihat untuk meyakinkan bahwa ini mantap kawan. Oke, ini saja, terima kasih. Bagi sekali lagi bagi warga Indramayu yang ingin belanja emas koin peta sebagai tabungan di rumahnya, emas 24 karat, nanti hubungi Pak Hefri. Pak Hefri ya, nanti saya kasih nomor WA-nya di video ini. Tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
baru selesai ya, distributor jauh dari Indramayu di sini ya. Nah, ini kawan. Oke, sukses selalu. Undangan terkedepan sebentar di situ. Pambes jaga rumah. Pambes jaga rumah nih. Sudah ada pengumuman di sini. Sip. Lengkap di sini ya. Yang untuk pengumuman. Hati. Oke, itulah ya tamu MPS malam tengah malam ya, dengan kepentingan mau menjadi pedagang emas. Nah, itulah sahabatku. Jadi MPS ini setiap hari ada tamunya, ini baru pulangnya jam tengah malam ini kawan. Kepentingannya adalah beliau-beliaunya ini mau dagang emas. Ya, mau dagang emas di kampungnya dari Indramayu jauh ke sini kawan. Ya, dalam rangka ketemu MPS dan Bunda untuk mau jualan apa emas di wilayahnya. Dan ini sudah dikonekkan dengan perusahaannya. Oke kawan, tetap semangat. Ini mudah-mudahan kursinya ini sudah mulai ada di belakangnya. Demikian sahabatku, bagi sahabatku semuanya, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan ekonomi kita, mari kita berdagang, semoga kelak kita termasuk orang-orang yang menjadi dermawan ya, bisa bersedekah lebih banyak. Inilah kegiatan MPS kawan. Tamunya ada yang datang siang, ada yang malam, ada yang sampai pagi, berbagai macam apa yang dibahas, berbagai kepentingan. Di antaranya adalah ingin berbisnis. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.